juga YouTube channel Saja Sedap. Kali ini jam 2 siang kita akan memulai kursus masak online bersama dengan Saja Sedap. Dan kali ini kita akan membuat cheesy stick roll. Wah, spesial banget ya Sassy Lovers. Dan yang lebih spesial lagi, kali ini kita ditemani oleh premium iron case kitchenware dari S Kitchen. Sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, kita lihat dulu bahan-bahannya. Di sini sudah disiapkan semua, ada 600 gram daging sukiyaki, lalu ada 2 buah wortel import, ini sudah diparut memanjang, lalu ada paprika hijau, ini sudah dipotong-potong memanjang juga, dan ada 1 buah bawang bombay yang sudah diiris, ada 2 sendok makan mentega. Dan untuk sausnya ada 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, ada 50 gram saus barbecue, 50 gram saus tomat, 4 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap Inggris, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan ini juga ada 1 sendok makan mentega. Dan untuk toppingnya di sini kita menggunakan 100 gram keju mozzarella dan juga 100 gram keju orange. Nah, Sasslovers, itu tadi bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat cheesy stick roll. Nah, Sasslovers, tahu nggak sih S Kitchen itu apa? Jadi S Kitchen itu punya beberapa keunggulan, ada 4, yaitu yang pertama ada S Kitchen ini adalah buatan lokal, yang kedua S Kitchen ini murah banget, jadi affordable banget, dan yang ketiga ini adalah buatan lokal, dan yang keempat ini kokoh dan pastinya awet banget, Sasslovers. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke proses buatannya. Tapi seperti biasa sebelumnya, untuk Sasslovers yang sudah hadir, jangan lupa untuk absen. Sasslovers nontonnya dari kota mana aja, dan kalau ada yang bertanya ingin seputar resep yang tadi kita buat atau di luar itu, boleh banget langsung aja tanya di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa untuk stay terus sampai akhir, karena nanti kita ada kuis dan hadiah menarik banget untuk 3 orang pemenang. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke proses buatannya. Yang pertama, di sini kita akan membuat sausnya terlebih dahulu. Nah, ini sambil nemenin Kak Resi bikin saus, sudah ada nih Inge Palpesi dari Cengkareng, lalu ada Ngabidah Ebit dari Kulon Progo, Irma Maulina, lalu Tari dari Jakarta Timur, Rahma Ham dari Makassar, Firma Sadong dari Sorong, Papua. Wow, banyak banget ini ya Mbak Intan. Halo Sasslovers semuanya, selamat siang. Jadi yang spesial dari kursus masak online bersama Saja Sedap, kali ini kita ditemani oleh premium iron case kitchenware dari S Kitchen. Dan ini adalah salah satu produknya yang kita gunakan. Kali ini kita gunakan untuk membuat saus. Ini ada bawang putih yang sudah dicincang halus, kita tumis bersama dengan 1 sendok makan mentega. Dipakai chef-chef profesional. Iya, betul banget Mbak Intan. Dan ini tuh juga punya 4 keunggulan Mbak Intan. Jadi yang pertama itu dia adalah buatan lokal, yang kedua kualitas murah dan pastinya affordable banget, dan yang ketiga kualitas internasional, dan yang keempat ini kokoh, jadi pastinya ini awet banget, Sasslovers. Nah, ini dilihat bawangnya sudah, garlicnya sudah mulai harum. Iya, mulai harum. Selanjutnya kita tambahkan, ini ada barbecue saus, saus sambal, lalu ada saus tomat. Dan ini tuh dia menumpan panas banget ya Mbak Intan. Ini apinya udah dimatiin aja, dia masih bergejolak juga si sausnya ini. Dan ini kita masukkan kecap Inggris. Jadi yang pertama kita buat sausnya terlebih dahulu, teman-teman. Lalu ada garam dan juga ada merica. Nah, ini aneka jenis saus di satu aja di satu ya kali. Iya, ini nanti saus yang akan kita gunakan untuk si stick rollnya. Nah, ini sudah ada hadir lagi nih guys. Ada Mike Suwito dari Surabaya, Vincent Caryanti Ririn dari Jakarta Barat, ada Retno Tanusial dari Pangkal Pinang, Lulu Hamadi juga hadir, dan Stefani Nadia. Terus ada juga Prinsa dari Perkumen, Arisun dari Solo, Riana Sunanda, Yansen dari Tangerang. Wow. Halo, ini sudah pada hadir. Oh, ini banyak banget ya. Halo Sasslovers semuanya. Iya.
Iya. Ice kitchen ya. Beda dong. Iya. Nah, ada yang nanya nih, Kak Resi kalau mau mendapatkan si Cooper ini di mana ya, Kak Resi? Nah, Sasolovers bisa dapatkan hanya di Tokopedia di Ice Kitchen Street IDN. Nah, itu nama yang bisa dicari untuk mendapatkan cookware yang bisa dipakai oleh chef-chef profesional ini. Iya, betul banget. Bisa ada di rumah, bisa dibeli di Tokopedia ya, Kak Resi ya. Iya, benar banget Sasolovers. Nah, ini tadi sausnya gampang banget kan, cuman diaduk-aduk sebentar banget ya Mbak Intan, karena iya, dia panasnya banget, ya. Merata banget, jadi udah langsung matang. Sekarang selanjutnya kita masuk ke proses penggulungan si dagingnya. Kita akan roll dagingnya terlebih dahulu. Cheese sticknya nih ya, Kak Resi. Wah, ini dagingnya bagus banget ya, Kak Resi. Ya, ini kita menggunakan sukiyaki yang tanpa lemak, dan pastinya ini fresh banget ya Mbak Intan. Bisa dilihat dari warnanya itu benar-benar masih seger banget sih Sasolovers. Jadi Sasolovers juga bisa gampang membelinya di supermarket, pilih daging sukiyaki yang sudah di-tipis-tipis. Iya, betul. Tapi kalau Sasolovers suka yang ada lemaknya itu juga bisa. Iya, betul. Jadi pilihan ya. Ini kita menggunakan wortel. Wortel yang sudah diparut memanjang, dipotong julienne. Lalu ada bawang bombay, ini juga sudah diiris panjang, dan juga paprika hijau. Ini tinggal kita bumbu aja, gampang banget. Ini proses buatannya mudah banget, praktis banget, tapi hasilnya istimewa banget ya Mbak Intan. Ini biar kayak masakan-masakan di restoran-restoran. Iya, ini kan selama masa pandemi ini kita juga jalan-jalan nih kan. Betul banget. Nah, ini kalau misalnya akhir pekan nanti belum ada ide mau bikin apa yang istimewa, bisa banget bikin ini juga Resi ya. Sasolovers bisa buat menu spesial buat keluarga di rumah. Jadi ini bisa disimpan videonya, dan jangan lupa juga untuk dibagikan. Jadi kalau besok-besok Sasolovers mau buat, tinggal lihat lagi videonya. Iya benar. Dan ini bukan cuma enak kok Resi, tapi juga proteinnya tinggi banget ya. Betul banget Sasolovers. Dan gampang dibikin ini ya Resi. Tadi untuk membuat sausnya juga mudah banget ya Mbak Intan. Iya benar. Dan cepet ya. Ini kalau mau ditambahkan paprika merah juga bisa banget kan. Oh ya, ini koreksi alia ini ukuran pennya kira-kira berapa ya netanya ya? Kalau dia bisa ada size-size nya Mbak Intan, ada S, ada M, L, dan ini kita ukuran yang L Sasolovers. Oh, yang besar ya? Iya, ini ukurannya yang besar. Dan si Yes Kitchen ini juga punya beberapa tipe ya. Iya betul, ada banyak banget Sasolovers. Ada yang untuk menggrill, dia yang ada gridnya seperti ini, atau ada yang bentuknya seperti ini, dan ada juga dia yang untuk martabak ya. Iya, untuk martabak di rumah. Jadi Sasolovers bisa buatnya di rumah, dan jangan lupa untuk lihat resepnya dari Sajian Sedap. Jadi komplit banget nih karena ini bahannya dari Yes Kitchen, alat masaknya Dan kalau yang mau beli gampang banget, Sasolovers bisa langsung aja ke Tokopedia di Ice Kitchen Street IDN. Dan ini mau diulangi lagi nih ya Kak Resi, ada 4 keunggulan dari si produk Ice Kitchen ini Kak Resi. Yang pertama, dia benar-benar buatan lokal. Ya. Tapi walaupun buatan lokal, dia kualitasnya bisa bersaing dengan kualitas internasional. Ditambah lagi harganya sangat terjangkau, jadi siapa aja bisa punya ya Kak Resi ya. Dan yang keempat, kokoh serta awet. Jadi ini kita nggak pakai lapisan-lapisan gitu. Iya betul. Jadinya masakan juga tetap awet dan nggak lengket ya Kak Resi ya. Dan karena ini dia menyimpan panas banget ya Mbak Intan, jadi kita nggak membutuhkan waktu yang lama untuk proses pemasakan Sasolovers. Iya benar. Ini mirip konflet ya sebenarnya. Iya betul. Kita gulung sebanyak ukuran skillet yang akan kita gunakan. Nah, Kak Resi ada pertanyaan juga dari Michael Swito. Kak Resi, untuk saus barbecue-nya tadi, apakah menggunakan yang ori atau yang dimix? Kita menggunakan barbecue yang ori Sasolovers. Jadi udah bisa pakai yang langsung pakai itu ya? Iya, yang ready to use, dan selanjutnya kita tambahkan dengan saus tomat, ada saus cabai, kecap Inggris, garam, dan juga merica. Nah, ada lagi nih yang tanya nih, pada penasaran nih Kak Resi, dimana kukurannya? Pengen tahu nih, kalau setelah dipakai memasak, cara perawatan air case ini gimana ya? Kayaknya tinggal dicuci aja di bawah air mengalir. Iya, betul. Sabun pencuci piring Kak Resi ya. Cuman kayaknya
jangan pakai penggosok yang kasar ya. Iya, dia cukup menggunakan yang lembut aja dan selanjutnya dielap sampai bersih, Mbak Ita. Dan dielap kering kalau jangan akan sebetulnya nggak ada perawatan yang khusus ya, karena ini alatnya sangat mudah dipakai. Nah, cuman ada yang penting nih kalian. Apa tuh, Mbak Intan? Jadi dia harus dibilas dulu, cukup dibilas aja dengan sabun dan air, dan jangan direndam terlalu lama gitu katanya. Nah, itu sasalfer. Kalau ini menghilangkan bakteri-bakteri, bisa juga diopen dengan suhu 200 derajat Celcius atau cukup dipanggang di atas kompor sampai kering sempurna setelah dibilas. Setelah itu baru bisa dipakai lagi. Nah, itu sasalfer gampang banget kan jadi sasalfer. Iya, gampang banget sih perawatannya, Karesi, enggak ada perawatan gitu. Nah, untuk sasalfer yang masih standby, jangan cepat-cepat dulu kemana-mana ya, karena nanti di akhir akan ada quiz terkait resep dan kuenya. Nah, ini satu resep ini kira-kira jadi berapa buah ini? Banyak banget, Mbak Intan. Ini bisa jadi 16 sampai 18 roll, sampai 20 roll. Wow, banyak banget ya. Banyak banget. Tiap orang ini bisa rata-rata 4 atau 5 burung yang dikarenin sini. Bisa puas banget ya. Untuk yang ke kantor. Wah, iya benar banget. Apalagi ini praktis banget ya, Mbak Intan. Iya, benar. Dan sehat karena proteinnya juga tinggi nih ya, Karesi ya. Pertanyaannya akan kita sebutkan di pertengahan atau di akhir nih, Mbak Intan. Iya, enakan. Nanti agak sebelum disajikan aja kan. Iya, betul. Ya. Nanti akan kita saran. Dan untuk menjawabnya itu gampang banget. Sasilver tinggal ketik nama, lalu strip kota domisili, strip nama Instagram, dan juga yang terakhir jawabannya. Iya, betul. Jadi nanti untuk menjawabnya harus menggunakan format, tapi enggak saya kasih ya, cukup sebutkan nama, lalu strip kota domisili, strip nama akun Instagramnya, lalu jawabannya. Nah, nanti tunggu dulu pertanyaannya ya, kasih ya. Iya, betul. Jadi pokoknya ingetin aja apa aja yang tadi kita omongin sesuatu, karena yang kita omongin pasti nanti akan kita jadikan soal untuk kuisnya. Bisa dari alat masaknya atau dari resepnya ya. Iya, betul. Dan untuk tiga nama pemenang akan mendapatkan hampers merchandise menarik dari sajian. Wah, asik banget sih. Sambil aja sambil hadiah ya, Kak Resia. Khususnya pun gratis lagi ya. Betul banget. Enak banget nih. Nah, ini ada yang nanya juga nih, kalau di Shopee ada nggak ya? Untuk sementara? Iya, untuk sementara hanya ada di Tokopedia aja, Sofa. Dan itu bisa cari di S Kitchen Street IDN. Dan sebenarnya kalau untuk info-info lain tentang S Kitchen ini juga ada akun Instagramnya ya, Karesi ya. Oh iya, baik. S Kitchen ya. Ini sambil Karesi masih menggulung dagingnya, saya akan ulangi lagi keunggulan dari S Kitchen ya, Karesi ya. Oh, boleh banget, Mbak Intan. Nah, ini yang pertama, dia itu buatan lokal. Kedua, walaupun buatan lokal, dia kualitasnya bisa bersaing dengan produk-produk internasional. Dan yang ketiga, dengan kualitas yang bagus ini, harganya sangat terjangkau. Jadi siapa aja bisa punya alat ini di rumah. Lalu yang keempat, pastinya kokoh dan awet ya, Karesia. Betul, karena dia kokoh banget, jadi bisa awet sasilver. Sehingga bisa dipakai lama-lama. Jadi itu tadi, perawatannya juga mudah banget ya, Karesia. Pada saat pertama kali dibeli, tinggal dibilas pakai sabun dan air mengalir. Lalu dipanaskan di atas kompor sampai kering. Cuman itu aja sasalfer. Nah, ini kita olesin mentega tawar. Ini udah siap untuk dipanggang ya, Kak? Kali ini kita akan memanggang si dagingnya. Aku sambil menggulung, sambil kita sambil manggang. Nah, ini panasin sedikit aja, si pennya udah langsung panas merata ya, Karesi. Iya, betul. Ini kita hanya menggunakan api bawah aja, Mbak Intan. Jadi kecil banget loh sasalfer apinya, tapi dia udah panas banget. Iya. Ini kita taruh dulu.
petunjuknya cara merawat dan waktu baru datang juga apa yang harus dilakukan juga ada ya Mbak Ika. Jadi nggak perlu takut salah saat menggunakan. Jadi kalau panasnya merata, si dagingnya pada saat langsung ditempel dia langsung matang ya. Lihat produknya bisa langsung aja ke Instagramnya S Kitchen atau bisa langsung kunjungi toko onlinenya di Tokopedia di S Kitchen Street IDN. Jadi nama akunnya Tokopedia S Kitchen Street IDN. Di situ kita langsung kelihatan tuh ya kalau shipping ke Tokopedia sesuai dengan kebutuhan sampai iya. Wah, boleh Mbak Intan. Nih, nanti bisa dilihat sama Kak Resi ya. Buat teman-teman sate lover, boleh menjawab pertanyaannya gampang banget, yaitu sebutkan 3 keunggulan premium Iron Chef Kitchenware dari S Kitchen. Nah, tadi kita udah beberapa kali. Wah, benar. Kita udah sering banget nyebutin keunggulannya Mbak Intan. Iya, benar. Jadi sate lovers jangan lupa sate lovers bisa langsung jawab di kolom komentar, dengan format nama, street, kota domisili, street nama akun Instagram dan juga jawabannya. Cuma 3 aja loh yang disebutin. Iya betul. Sebetulnya sih ya, kita ini punya 4 keunggulan, tapi sate lovers cukup bukan 3 aja untuk jawaban puisi. Ditunggu sampai videonya selesai ya Karen ya. Jadi formatnya nama, strip kota domisili, strip nama akun Instagramnya, strip jawaban. Karena ini mumpung masih videonya berjalan, boleh mulai dari sekarang menulis jawabannya. Karena dan nanti yang menang akan mendapatkan sampel satu merchandise dari sajian sedang. Iya betul. Itu untuk 3 orang pemenang aja sesuatu. Orang dari sate lovers yang hari ini nonton beruntung ya. Iya, amin. Dan jangan lupa sertakan nama akun Instagramnya ya sate lovers, supaya nanti akan dihubungi oleh kita melalui akun Instagram teman-teman sate lovers untuk 3 orang yang beruntung. Thank you.
belum jawab langsung aja jawab sebelum videonya berakhir. Siapa tahu Sastelovers salah satu dari 3 pemenang itu ya, Mbak Intan. Dan jangan takut kalau misalnya digulung itu bakal lepas karena ya kalau udah matang seperti ini dia akan nempel sih sobat. Dia akan set gitu ya. Langsung nge-set dengan sendirinya. Ini tinggal bagian bawahnya aja nih. Kalau sudah nanti ini akan kita siram menggunakan saus yang tadi jauh sudah kita buat. Itu campuran dari bawang putih yang sudah kita tumis menggunakan mentega, lalu kita tambahkan saus barbecue, saus tomat, saus cabai, kecap Inggris, garam dan juga merica bubuk. Oh ya sudah. Selanjutnya akan kita siram di atas di toil yang kita benernya sampai Intan jadinya 21 pieces tambah 21 banyak banget ya. Kalau kalau nih gulungannya mau lebih dikecil-kecilin lagi nih masih bisa muat lagi. Iya betul, lebih banyak lagi. Karena kita menggunakan size yang L jadi cukup besar ya untuk muat banyak untuk keluarga ya di rumah. Betul banget. Dan ternyata lihat kecelupet ini ya, kaldunya sudah mulai keluar dari dalamnya. Ini jus-jusnya udah mulai keluar, wah ini pasti enak banget. Nah ini sudah kita lihat tadi di daging yang terakhir sudah matang semuanya, tinggal kita rincin atau kita matikan. Dan selanjutnya kita siram menggunakan saus yang sudah kita buat. Kursi dagingnya gak dibumbui lagi karena si sausnya berpayang banget rasanya. Kita siram menggunakan saus barbecue mix yang tadi sudah kita buat. Wah ini makin wangi nih kayak gini. Gak sabar pengen nyobain ya sih, Mbak Intan. Jadi kalau di luar di sini agak mendung-mendung ya karena sih ya. Pas banget nih makannya anak-anak. Nah setelah disiram saus sebetulnya belum selesai nih ya Karesi. Iya karena nanti akan kita beri topping lagi. Jadi hidangannya benar-benar spesial banget nih Sastelovers untuk keluarga di rumah. Jadi kalau masih yang agak worry gitu untuk keluar rumah untuk ke tempat-tempat umum, Sastelovers bisa buat sendiri. Ala resto banget ya pasti ya. Ini aku beresin dulu Mbak Intan biar nanti kita tinggal torch aja. Nanti kita langsung masuk. Oh ya Kak Resi, ini menggunakan dua macam keju ya. Iya, kali ini kita menggunakan dua macam keju ya, satu keju cheddar orange dan satu lagi mozzarella sama fries. Nah, kalau untuk yang lebih ekonomi sebetulnya bisa juga pakai keju yang cepat pele ya. Kalau mau yang benar Mbak Intan, kalau mau yang lebih ekonomi Sastelovers mau bisa menggunakan keju cepat lele, tapi dia dia emang melted, dia emang meleleh tapi dia nggak ada efek yang mulur-mulurnya itu loh, kayak mozzarella cheese gitu Sastelovers. Jadi ini yang spesial banget ya karena Nah, ini kita tabur langsung. Nah sambil nunggu resi naburin keju mozzarella cheese, jangan lupa untuk jawab pertanyaannya yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Intan. Atau ulangi lagi ya Sastelovers, jadi untuk soal kuisnya itu sebutkan 3 keunggulan dari premium iron cast kitchenware dari S Kitchen. Dan tadi sudah kita sebutkan dari awal berulang-ulang kali. Dan untuk yang jawab itu bisa langsung aja tulis di kolom komentar dengan format nama, strip kota domisili, strip akun Instagram, dan yang terakhir strip jawabannya. Dan nanti 3 orang yang beruntung akan mendapatkan merchandise, hampers merchandise dari saya. Dan ini udah nggak melalui proses masakan lagi Mbak Intan karena kita menggunakan blow torch. Nah kalau yang nggak punya blow torch gimana nih? Itu bisa di open juga. Oh
Jadi ini dia aman, dia langsung masukin aja ke oven sesuai. Karena ini sudah matang semuanya, sausnya, lalu beefnya juga udah matang, jadi tinggal menaikkan si mozzarellanya aja. Menggunakan suhu berapa nih kalian kalau dipanggang? Ini bisa menggunakan suhu 180 derajat Celcius, itu selama 8 menit udah cukup sesuai. Sekarang 180 derajat Celcius, dan selama 8 menit udah langsung meleleh lalu molor-molor gitu ya kalian? Betul. Wah, ini keren banget nih, katanya kata Lukna doang, keren banget ya Es Kitchen. Iya dong, jadi jangan lupa kalau mau beli produknya Sasilkos bisa langsung kunjungi Tokopedia di Es Kitchen Strip IDN, dan jangan lupa untuk pakai resep-resepnya dari saja sejak ya Mbak Ina. Iya, jadi hasilnya istimewa lagi. Ini udah komplit banget ya, udah ada alat masaknya, alat resepnya, tinggal praktikan di rumah. Si cheese-nya ini meleleh. Kalau di rumah tidak ada blowtorch, Sasilkos bisa memanggangnya. Jadi langsung dimasukkan bareng sama skillet-nya. Ini di suhu 180 derajat Celcius, cukup 8 menit aja dia udah melted. Ya, jadi kalau memasak itu jangan sampai terbatas sama alat juga. Di sini ada sayurannya, tadi kita menggunakan paprika, ada wortel import, dan juga ada bawang bombay. Bener banget sesuai. Biasanya orang di akhir pekan tuh pengen makan yang lebih spesial. Iya, nah ini bisa dijadikan salah satu inspirasi untuk keluarga di rumah ya Mbak Intan. Apalagi tadi proses pembuatannya juga ternyata mudah banget Sasilkos. Untuk sausnya mudah, untuk beef roll-nya juga gampang banget, dan terakhir tinggal kita campur seperti ini. Ini kurang lebih proses memasak 30 menit lah ya Maresi ya. 30 menit udah jadi semuanya. Udah siap santap Sasilkos. Nah, untuk Sasilkos yang ingin mencoba resep ini, nanti setelah ini akan ditampilkan juga bahan dan cara membuatnya ya, jadi itu aja di Facebook Sajian Sedap, karena bisa ditonton ulang di Facebook Sajian Sedap, juga nanti akan ditayangkan di YouTube channel Sajian Sedap dan kursus masak Sajian Sedap. Ya, jadi untuk yang belum subscribe Sajian Sedap, jadi kita ada dua kanal YouTube Sasilkos, yang satu Sajian Sedap dan satu lagi kursus masak Sajian Sedap. Jangan lupa untuk yang belum subscribe langsung aja subscribe, dan yang belum follow Instagram kita juga bisa langsung kunjungi Instagram @sajiansedap. Iya betul. Dan di acara kursus ini kita juga suka banyak kegiatan-kegiatan yang kalian ya. Tiba-tiba ada kuis atau ada acara-acara lain. Dan pastinya suka ada hadiahnya ya Mbak Intan. Udah gratis ditambah hadiah juga, wah itu enak banget Sasilkos. Belum enaknya nih ya Kak Resi ya. Wah ini udah melt nih Mbak Intan, udah meleleh. Ya. Wah udah, kita tinggal dapetin efek burn-burn dari si cheese-nya aja. Wah ini katanya ngeliat alam penyelidikan buat dimakan. Iya bener banget, tadi dan Es Kitchen juga nggak cuma ini aja nih Sasilkos, tapi dia ada produk-produk unggulan yang lainnya. Iya betul. Jadi bukan yang hanya yang bulan aja ya, betul. Ada pen yang bentuknya memanggang, yang bentuknya kotak ya Kak. Iya, ada yang ada gridnya, atau mau ada yang polos, ada yang untuk membuat martabak, itu juga ada Sasilkos. Komplit banget, banyak pilihannya Kak. Aku sih nggak sabar pengen nyomot rasanya Mbak Intan ya. Jadi itu nggak perlu jauh-jauh kemana-mana ya Kak Resi ya. Cukup di rumah aja udah bisa makan ala resto. Wah udah jadi nih Sasilkos. Nah karena ini udah hampir berakhir, Sasilkos yang belum ikutan menjawab kuisnya masih ditunggu sampai nanti selesai ya. Iya betul. Tadi
tadi soalnya juga sudah kita sebutkan. Jadi untuk yang baru bergabung, kalau mau ikutan Sesapas juga masih bisa. Sebutkan 3 keunggulan dari premium iron case kitchenware dari S Kitchen. Gak apa-apa, jadi langsung aja jawab di kolom komentar. Dan ini cheesy stick rollnya udah jadi sesuai tadi. Di awal sudah kita buat sausnya, kita buat beef rollnya, lalu yang terakhir kita blotter si cheese-nya. Dan terima kasih banget untuk yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir bersama kursus masak online bersama dengan Sajian Sedap bersama dengan S Kitchen. Dan terima kasih, sampai bertemu di kursus masak